Video lawas Paula Verhoeven saat berlenggak-lenggok di atas catwalk kembali viral di sosial media. Di video yang diunggah oleh @lambelosip, nampak Paula tengah diwawancarai seorang jurnalis dari media asing. Jika dilihat dari wajahnya, usia Paula di rekaman itu terlihat seperti masih berusia 20 tahunan. Wajah Paula sangat muda dengan rambut panjang yang dibiarkan tergerai. Lama ini, netizen yang biasanya menyoroti tinggi badan dan bentuk tubuh istri Baim Wong dibuat penasaran dengan penampilan berbeda dari Paula. Netizen banyak yang mengupas wajah Paula Verhoeven yang kini dikarunai dua orang anak sangat berbeda dengan masa mudanya. Di video tersebut terlihat perawakan Paula yang memang terlihat sangat tirus dan giginya tidak serapi seperti sekarang. Kok lain ya wajahnya mas sekarang, kata akun Dwi Semoga. Baru-baru ini, Paula Verhoeven kembali berjalan di atas catwalk setelah beberapa tahun vakum dari dunia yang membesarkan namanya. Pat tampil mengisi acara TV, mengikuti jejak sang suami untuk membuat konten YouTube, serta kesibukan mengurus anak membuat publik menduga bahwa model asal Semarang ini tidak akan kembali berjalan di atas catwalk. Namun, beberapa waktu lalu, dia tampil kembali sebagai model di Arab Fashion Week bersama makeover ex Hyantin. Paula pun mengaku bahwa kesempatan tersebut membuatnya bahagia dan menjadi ruang untuk melepas rindu pada dunia modeling. Seneng karena kan kangen modeling itu kan memang dari awalnya aku model, cuma karena terhimpit pandemi dan juga hamil. Jadi kan memang harus tumbuh waktu lagi. Sebenarnya bakal balik ke model juga, tutur model 34 tahun itu dikutip dari tayangan YouTube Cumi Cumi. Memulai kembali karir di dunia modeling membuat Paula harus lebih bijak dalam mengatur waktu. Apalagi pemain film Super Neva itu juga masih sibuk mengurus kedua anaknya dan membuat konten YouTube. Saat tampil di Arab Fashion Week pun, dia harus rela meninggalkan anak pertamanya karena merasa kesulitan untuk harus mengurus dua anak sekaligus ketika berpergian tanpa sang suami. Meski harus meninggalkan keluarga, namun keinginannya untuk bekerja ke luar negeri untuk sementara waktu tidak dilarang oleh suaminya. Sang suami justru menawarkannya untuk bepergian tanpa anak-anak agar bisa me-time.